Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kepada satu lagi panel pertama peranti telefon pintar dari Mobile World Congress Barcelona, dan kali ini kita ada Asus Zenfone 4. Untuk maklumat anda, keluarga Zenfone terbaru dari Asus merupakan keluarga telefon pintar yang dikuasakan chip Intel. Zenfone 4 pada tangan saya merupakan telefon bersaiz 4 inci dan yang terkecil dengan spesifikasi rendah berbanding abang-abangnya Zenfone 5 dan Zenfone 6. Saya jangka Zenfone 4 mungkin menyasarkan sebagai pilihan untuk peranti mampu milik. Meskipun ianya boleh dikatakan sebagai peranti kelas asas atau kelas mampu milik, telefon ini dikuasakan oleh Android Jelly Bean yang akan dikemaskini kepada KitKat Club. Saya suka paparan termukanya, juga paparan skrinnya bersaiz 4 inci turut dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Ia juga turut mempunyai 2 slot SIM card. Kami masih tidak mengetahui bilakah telefon ini akan muncul di pasaran tempatan, tetapi berkemungkinan kita boleh tahu dalam sebulan dua lagi. Sekian sahaja pandangan pertama dari saya. Sekiranya anda sukakan video ini, tekan thumbs up, like dan kongsikan video ini bersama rakan yang lain. Sekian, saya Ikhwan untuk Amazon Mind.